Nah, ini video. Ini seru. Ini dah tak tangkap ni mumput. Satu empat dua, lima kosong, satu empat lapan, kosong lima kosong. Banyak ni nombor. Satu empat dua, lima kosong. Aku tak pandai guna, aku boleh. Ya, aku nak setting. Oh, dia boleh tu ke? Dia kan? Dia sama macam ni, semua. Macam mana nak buat? Ni bawa beli. Satu. Ni kot. Itu lah kot. Tapi dia terkena satu lima kosong. Ya, dia dua. Asyik. Dah boleh ah? Oh, siapa? Ada kemungkinan dia akan dicabut. Mak dengan bapak ada di YouTube tu. Bentuk kita ni lain. Ha? Kita beli katut US punya. Dia untuk muka bumi dia. Tapi untuk kita punya tak sesuai. Dia tak tahan dengan hutan kita. Dan panah akar kayu batu. Tu lah, takut sesat. Pipi. Oh. Jangan tiup sembarangan. So, kita ke trekking untuk sesi pertama ke Gunung Angsi. Tapi tak sampai Angsi lah. Ini pun macam nama dengar ni. So, lihatlah flora dan fauna di sini. Ada pokok pandan, pokok lengkuas, pokok bengkuang. Ha. Ya. Okay. Sebelah ni sungai. Sungai boleh penuh. Jam pukul nak dari jam dah. Pasal lah. Nampak kan? Under dia. Atas. Jalan yang dianggarkan sejam. Okay, get ready. Okay. Ada main telefon di sini. Ya, di sini. Okay. Ya, air sungai yang menarik. Kita dah sampai ke checkpoint satu. Dan mereka akan masak di sini. Buka apa yang tadi ni? Dom. Kalau nak buat macam sini satu dekat pos dua, kan tak boleh. Tapi nanti kamu bakar balik sampai kesian. Tak boleh. Depan sana pun ada meja bagi tahu
700 spesies daripada 3500 spesies ni. Bermula daripada sampai sini. Tak nanti bila ada apa kesan kamu akan buat mereka. Iaitu maklumat pertama. Ini rapot kemudian berakhir kamulah di sini untuk aktiviti. Hutan hujan tropika di Malaysia adalah hutan salah satu sangat kompleks di dunia. 500 tahun sebelum 165 spesies kat. Dah, okay. Dua orang saja. Sam lima. Boleh. Itu ranger nombor 2. Itu tengah buat TikTok. Ini tengah memantau. Itu satu solid tier kedua tu. Terbaru lah. Sebab dia kuat. Ah, ya, ambil gambar. Mana saja? Alright. Ini kan dia masuk. Dia tak selfie ke sini. Jari dia jari. Jari-jari dia. Ha, jari dia. Memang awak mau pegang tu panas tu. Panas tu. Agak tu. Dia guna lapik apa-apa. Ha. Masuk dalam grup Malim. Ha, sekarang kita tunggu apa dia masak ni. Apa nak jadi dia orang ni. Belakang saya ni. Dia tengah buat peta. Tapi guna cara ni sangat spesifik. Saya pun dah pergi dah malam tadi. Kalau kita buat kat bilik, takkan dapat. Sebab kita gosok garun tu sangat spesifik. Kita letak benda besi dekat garun tu, dia terus ikut. Walaupun tak ada keluar ketahuan. Cara mencari arah kita. Jangan ada benda yang jarum. Yang kedua, kalau kamu tahu juga, kita boleh guna matahari yang orang sebut tadi. Tapi kalau sekadar ni, kita guna matahari akan susahlah. Sebab tak berapa terang, kita kena pacak kayu, ambil bayang-bayang sebelum dan bayang-bayang 5 minit selepas. Kalau boleh 2 kali habis, 10 minit selepas. Gerakan bayang-bayang itu akan menunjukkan barat dari timur ke barat suatu petang sekali. Itu kaedah pun. Kaedah yang ketiga, ini agak susah kecuali mereka berumah ni dengan kemasan hutan. Iaitu berasaskan rumut pada pokok. Tapi kalau kita tengok di sini, kita nak cari supaya. Okay. Dia pokok yang kita cari rumut adalah pokok yang size dia puluhan tahun ke atas, dia besar lah peluk kita. Lumut biasanya tumbuh mengelakkan cahaya. So kamu akan tengok dia akan mengelakkan cahaya. So, dia tumbuh di sebalik itu. Contohnya katalah ini pokok, kamu lihat lumut tumbuh ke bahagian ini banyak. Banyak nah, dia pun ada juga. Okay. Ini banyak. Banyak ni dia mengelakkan matahari banyak. So ini arah matahari terbit arah mana? So ini agak-agak apa-apa ni.
depan gua lah. Tapi kena betul-betul tengok dan pilih pokok. Kalau percaya dah, tiga. Okay. Yang keempat, pilih pokok lah. Yang keempat. Yang kelima, guna iPhone, guna ada iPhone. Itu tak ada yang salah. Nah, itulah beberapa cara. Ada satu masalah yang saya nak tanya ni, Ustaz dan Ustazah. Masuk hutan, 5 orang. Buatlah macam mana pun. Korang kata, ini sebelah sini. Kalau kita kata, ini. Jadi, sini masing-masing lah. So, kamu ada 5 arah tiga. Ustaz Ahmad, tepuk awet jut. Tahu tak? Tahu tak? Okay.